Halo teman-teman, kembali lagi di channel Nia Kia. Kali ini Nia Kia mau ajak teman-teman virtual tour ke salah satu villa yang berlokasi di Seminyak. Itu namanya Uma Sapna Villa. Ini lokasinya ada di Jalan Drupadi. Kalau dari Sunset Road itu mentok, itu dia belok kiri, itu nanti masuk Jalan Drupadi. Nah, di situ ada lokasinya untuk Uma Sapna. Nah, ini di villa ini cukup menarik ya, untuk bentuk bangunannya, untuk interiornya itu minimalis tapi nggak menghilangkan kesan estetik yang ada. Nah, ini kamar kita nginep di kamar tipe Sumba yang one bedroom pool villa. Ini kolam berenangnya tadi di depan kamar, juga ada dua kursi satu meja, itu bisa dipakai untuk makan. Di depan kolam berenang sendiri itu ada buat kursi berjemur juga, itu disediakan dua. Nah, itu kolam berenangnya seger banget kayaknya kalau kita berenang. Nah, kita masuk ke area kamar. Kamarnya sendiri disediakan 4 bantal dengan kasur ukuran king size kalau nggak salah itu. Lalu juga pas masuk itu ditampilkan ada satu lukisan, gambar lukisan itu. Nah, ini untuk di belakang kasurnya sendiri itu ada 2 wastafel yang bisa dipakai untuk cuci tangan. Dilengkapi juga dengan amenities yang sangat cukup lengkap ya, mulai dari dental kit, dari apa pencukur segala macam itu ada. Kamar mandinya ada shower, ada bathtub juga. Nah, kalau untuk bathtubnya sendiri itu ada kaca, jadi cahaya luar, pemandangan luar itu bisa kelihatan. Untuk showernya sendiri tersedia air panasnya juga, selain air dingin. Lalu untuk apa namanya sabun shampoo-nya itu mereka menggunakan Sensasia Botanicals. Ini untuk villanya sendiri warnanya tuh apa ya, putih semua dengan warna-warna coklat, itu benar-benar calm banget sih ya. Jadi kayak bersih, kelihatan bersihnya, kelihatan minimalisnya. Terus juga dikombinasi dengan hijau-hijaunya pepohonan, tanaman, rumput, itu jadi menyatu ya warna-warnanya. Nah, ini untuk kolam berenangnya cukup panjang ya. Kedalamannya sih kurang lebih 150 cm kalau nggak salah. Ini apa, ada sedikit kayak air terjunnya mini, itu apa bisa buat duduk-duduk juga di situ. Nah, ini juga apa kayak ada kayu-kayu, itu juga bisa duduk-duduk di situ. Di samping-samping kolam renang ada batu-batu, ini selain buat hiasan bisa juga buat didudukin. Nah, ini untuk penampakan setengah-setengah ya, kolam berenang itu airnya bersih ya, jernih ya, itu kayak agak gelap karena memang warna keramiknya yang memang gelap, tapi sebenarnya airnya bersih ini. Tuh, ini kebetulan Nia aja yang berenang, Kia nggak ikutan karena lagi kurang sehat di ketika kita menginap di sini. Jadi hanya ya Nia aja yang berenang nih di sini. Setelah berenang kita mau coba lihat-lihat area sekitarnya. Ini kalau keluar kamar kita ini di sebelah kanannya ada taman, itu juga ada gazebo.
Lalu ini juga ada apa kolam berenang yang buat umum, bukan cuman apa yang nginep di area ini. Yang ini kebetulan jadi tuh ada pembatasnya kan, jalannya tuh jalan raya. Nah itu dua-duanya masih Uma Sapna, itu yang dari villa sebelah juga bisa main ke situ. Nah ini kebetulan sebelahnya. Nah ini ada seperti apa ya, art space gitu ya. Nah jadi ini ada taman, terus ada hiasan-hiasan seperti ini juga ada nih, pajangan seperti itu ya. Ya dengan ini ada ruang apa ya, kayak buat meeting room mungkin ya, itu bisa digunakan juga. Nah kurang lebih itu yang bisa kita tampilkan, informasikan tentang penginapan kita di daerah Seminyak, lebih tepatnya di Uma Sapna Villa. Oke, sekian video kita kali ini. Selanjutnya kita akan kemana, teman-teman subscribe, nyalakan loncengnya, dan bagikan video ini jika suka. Kita akan ketemu lagi di video Nia Kia selanjutnya. Terima kasih.